Kabutnya. Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat ya. Oh ya, kali ini saya bagikan perjalanan kami bersama rekan saya kerja, yaitu saya akan mengeksplor wisata air terjun Kakek Budo yang berada di Tretes ya. Saya mulai perjalanan dari kota Mojokerto, kemudian saya cek pakai Google Map, itu perkiraan sekitar 1 jam 15 menitan itu untuk perjalanannya. Kemudian saya melewat, maksud saya lewat jalur Trawas untuk menuju ke lokasi wisatanya Kakek Budo. Ternyata jalurnya lumayan kayak ekstrim itu ya. Jadi jalur dari Trawas menuju ke Tretes itu menanjak. Jadi mobil itu rata-rata hanya bisa pakai gigi 1 dan gigi 2 yang mulai mendekati ke lokasi wisata air terjunnya ya, yang dari Trawas itu. Ternyata ada dua jalur, yaitu lewat Pandaan itu bisa, dan itu lumayan nggak seberapa nanjak ya. Cuman kemarin saya lihat paling dekat di Google Map lewat Trawas itu ya. Jadi kalau kalian mau ke wisata Kakek Budo, ya seperti biasa yang biasa saya sampaikan, yaitu kendaraan kalian harus benar-benar sehat dan prima ya. Ban, kemudian mesinnya juga harus prima, karena medannya cukup berat, berkelok-kelok, kemudian naik turun yang sangat tajam. Ada posisi yang sangat curam dan panjang, jadi naiknya itu panjang, yaitu yang mendekati lokasi wisata air terjunnya itu sekitar 2 kilometeran itu ya. Saya nggak tahu itu lokasinya mana, pokoknya kalau kalian lewat Trawas akan melewati itu. Jadi pulangnya itu naik terus kembali ke jalur Trawas, kemudian kalau berangkatnya itu dia agak menurun. Jadi kalau pulang itu yang diuji kampas remnya, kalau pas berangkat menuju ke wisata air terjunnya dari Trawas itu yang diuji kampas koplingnya. Jadi harus benar-benar prima mobil kalian. Kemudian untuk tiket masuk, untuk satu orang dikenakan biaya Rp25.000. Saya kemarin dua orang dengan teman saya, jadi sekitar Rp50.000. Untuk lokasi parkirnya mobil dan motor juga lumayan oke. Setelah di loket pintu masuk, kalian akan melewati semacam jalan itu, jalan setapak menuju ke lokasi wisata air terjunnya. Kalau nggak salah antara 500 meter atau 1 kilo ya, mungkin 500 meteran mungkin ya.
Jadi agak menanjak. Jadi fisik juga harus lumayan ya. Tapi lokasi wisatanya luar biasa indah. Jadi kita melewati semacam kayak ada tebing-tebing gitu. Kemudian juga melewati ada semacam kayak jembatan itu ya. Air terjunnya ada dua. Jadi kiri dan kanan itu ada air terjunnya. Kebetulan saya meluncur hari Senin. Jadi rada sepi ya. Jadi lumayan cukup puas untuk menikmati lokasi wisata air terjunnya. Di situ banyak pedagang-pedagang. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau kehabisan bekal minuman atau makanan ringan ya. Ada penjual mie, ada penjual makanan gitu ya. Sampai mendekati lokasi wisata air terjunnya. Dan wisata Kakek Bodo ini ternyata itu sempat saya tanyakan ke mbah-mbah itu ya, mbah-mbah yang berada di warung situ. Itu sejak zaman Belanda. Jadi untuk wisata terjun ini sudah ada sejak zaman Belanda. Dan yang menemukan adalah bernama Ki Bodo. Makanya di situ disebut lokasi wisata air terjun Kakek Bodo. Jadi itu sejarahnya itu ternyata namanya ya Ki Bodo itu. Di situ ada makamnya juga dekat lokasi wisata air terjunnya. Kemudian untuk tempat anak-anak juga ada semacam kayak kolam itu dari pintu masuk loket. Ada kayak kolam itu untuk anak-anak kecil. Dan ada semacam taman-taman. Jadi untuk camping kayaknya bisa di situ juga. Juga banyak hewan keranya. Cuman kemarin kalau hujan itu keranya enggak keluar. Jadi kalau musim kemarau enggak hujan itu informasi dari orang-orang itu keranya keluar. Jadi kalian bisa mandi di situ, cuman hati-hati. Saya sempat nggak berani saya untuk mandi di situ karena ya itu tadi cuaca hujan, takut ada apa-apa. Terlihat juga kayaknya di bawahnya air terjun itu semacam kayak ada kubangan itu terlihat biru, jadi kayaknya dalam itu. Kalian bisa foto-foto di situ, banyak spot-spot foto yang menarik dan bagus untuk di-share di media sosial. Saya sempat juga shooting pakai drone untuk melihat air terjunnya dari atas itu bagaimana untuk keindahannya. Cuman karena berhubung habis hujan, jadi kabutnya sangat tebal sekali, jadi menutupi semacam kayak menutupi lingkungan hutannya itu ya, jadi kurang cerah itulah. Ya sementara itu rekan-rekan, review dari saya. Kalian bisa lihat video lengkapnya. Saya syuting semua dari mulai perjalanan sampai ke lokasi wisata air terjunnya. Oke, cukup itu saja. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau suka ya silakan di like. Kalau nggak suka ya kasih dislike. Dan jangan lupa ya subscribe biar kita lebih semangat bikin video konten yang bermutu dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.